Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Singh Dhiyo memberi peringatan agar semua pihak menghentikan gangguan terhadap wartawan. Catatan dalam laman Twitternya, beliau menegaskan tugas wartawan di lokasi hanya melaporkan fakta. Jelasnya, sekiranya ada pihak yang tidak berpuas hati dengan sesuatu laporan, mereka perlu menjelaskan perkara sebenar kepada wartawan atau mengemukakan saman jika perlu. Bagaimanapun, tegasnya, menggunakan kekerasan dan mencaci maki wartawan bukan jalan penyelesaian dan perkara itu tidak boleh diterima. Semalam, beberapa pemimpin parti politik didakwa mengganggu dua pelatih wartawan sebuah portal berita swasta selepas kecewa dengan laporan yang disiarkan.